Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kawan-kawan Yuni baru aja pulang dari belanja. Undung ya. Apa ini es krim? Alah, es krim. Kamu sama tuku kerja sih deh, men. Kurang, jangan aku boleh. Gimana? Aku boleh ini, kalau ya, enak sih tak kuwi. Sih aku boleh enak ya. Tak sih tak, ya rasa deng. Loh, Bi! Eh, gue arti kaya loh, Bi. Ah, maka. Ini coba apa aja ini belanjaannya? Ini dicepot saya dijunjung. Dicepot aja dijunjung. Muter-muter. Gak enak. Apa terah buat ya? Nanti kondi jujung lagi. Kena ora? Ini ada enggak? Lah aku tang siji kok. Ner lah ya, memang ner. Enggak usah tak anu sih. Dan ini dia kawan-kawan sekarang udah ditaruh di dalam rumah. Coba tak lihat nih ini belanjaannya kok pakai obrok belanja apa aja, wah. Ini dia kawan-kawan. Belanjanya banyak banget, ada apa ini nanti? Kok belanjanya banyak banget? Ada sesuatu. Wah. Ini lagi ada banyak banget nih. Karpe wah. Wah. Itu aku loh. Iki golek opak iki aduh muter-muter aku mung ndak enek. Angel-angel ning kene kan iso enek to. Telo saiki iki langka. Karena ayo urung musim neh kok gara iki piye. Saiki bakul jemblem akeh sing prei kok. Iki. Oh ganti ote-ote. Apane? Bak dagangane. Ki mau aku muter-muter enake mek sekilo. Terus. Terus enak-enak nganu opake iki biye mlempem. Enggak apa-apa sih lek mlempem iki di PP dilu. Heeh. Kan ya kurang iki ya. Kurang menarik lah. Kok mlempem kok nganu kok sane suwi aku muter meh. Ala aku bolak-balik enek ping 10. Itu ora pesen aku Yan. Senamu ya. Apa? Sumo lo. Bakso kipo. Astagfirullahaladzim. Lali aku. Pesanan saya malah enggak dapat. Ini tidur nih sini. Loh, ternyata berat. Bobotnya berapa? 5 kilo. Bobotnya 5 kilo. Lagi yuk, Pak. Jelas sih. Emang ya tawar-menawar lah kulitmu, tapi ya rasanya pambah. Kaya gini toko, aduh, ngantuk aku kelakepan. Enak, gini, emang bisa, cuma aku kandel-kandel ngono. Kurang tepat lah kandel-kandel, enak sih, tipis-tipis, tapi apa jenisnya? Bung-bung ya, jenisnya ini iki kabeh. Apa jenisnya dulu? Oh, jenisnya seperti ini, ya sama lah, waduh lah jenisnya. Nah, iya, aku mumet-mumet aku. Nah ini iki ya, cik enak no. Lah iya. Tak kira 5 kilo kok samono men, ternyata enggak. Ternyata masih ada. 2 kilo setengah. Terus iki itu tubuhku tapi. Tes apa? Pan. Heh? Putri. Putri? Lah putri pertama udah sampai udah ya. Lah. Makan biru saya enggak jawab balik. Terus putri pada yo ngerti toh? Lah putri juga telepon aku kok. Lek mak enggak ngerti omah erane ngomah. Jarene Pak bubut-bubut ting buritan. Ini bapak. Coba ada lagi enggak ini isinya? Rene ya semek. Kosong. Are iki. Tuh kan saya dibelikan bakso. Tadi itu pesan. Sebenarnya pesanan 2 saya itu. Bakso sama enggak bakso sama anu apa jenenge? Heeh, kipo. Aku wis muter-muter apa jenenge? Udah ya. Boyo ra entuk-entuk kuwi opak telone kok kipo. Sebenarnya ini tuh pesenan kan kawan, pesenan lupa saya namanya, nggak salah sebut namanya aja. Tapi ini sebenarnya pesenan belanja di Ludoyo karena di sini tuh udah nggak ada, langka banget. Kelupok telo. Oh saya iki jarang. Ya ini saya mau tak siap-siap nih, siap-siap buka. Loh, ini buah apa tadi jari? Apa celasep? Oh balasep, bentar kan? Ini pirasam ini. Mangiru. Pas pesen mangga ibu. Leng dem tuku. Iso ya. Masa nang Jakarta lek itu. Telarang ya. Iso ya. Nasep opo nganu? Nasep. Untuk duku nasep. Wi 8000. Tak biro semini, sekilo. Kilo. Sekilo 8000 agak agak mahal kalau apa namanya? Buah apa jenis ini? Calak. Calak. Oleh anak 5000 tapi ya cocok cicilik.
ini 5.000, 8.000, terus nih saya baksonya saja, bakso pental yang besar yang agak urat-urat. Oh enak banget loh, 10.000 segini. Oh tau 10.000 tau? Emang enak saja emang. Yuan? Apa? Murah. Lha iki mau lo ngejak main. Main apa? Apa boneka ngono kae, cakem ngono kae lho. Terus. Tak rolas ae. Nesu ae. Oh, si demen sampean paling. Ora wong aku ra main iki lho, awake bilang iki lho. Oh, iya, Bi. Oh, nesu teko Ludoyo nangis, kayak ning anu nang mburi. Kira kedat. Ora entuk blas engke maine piye wong aku ora ngerti. Kok iso ana roh mainan ning kono? Lah budale kan aku metu mburi, terus ngono. Balike njaluk mampir ngono. Boneka tuh kue peraja dona nambah cici entok entok wisan rolas saya ramai entok. Saya tak siap-siap dulu kan kan ini mau makan bakso. Lah sama ada tuku lainnya apa wis tuku makan dong sama lainnya apa makan rumah ya nggak punya uang aja makan banyak. Kalau Febi tadi udah kayak ya. Pecel. Febi pokoknya Ludoyo mesti ning sego pecel. Kok demenmu ndas sego pecel kan? Enak ta terana? Enak. Walah, aku tak jajal lah ya, benso. Kapan-kapan. Dan alhamdulillah kan kon, saya baru aja selesai nyuci-nyuci piring tuh, saya taruh di sana, di amben. Karena tadi Yuni belanja apa itu namanya? Kerupuk-kerupuk tadi. Tapi lama miru lama teman-temannya. Duh, waduh sih. Itu kambingnya di. Ya apa dek? Waduh sih, dari kono dek. Waduh sih, dilan dilesep dilesep ya. Kambingnya ternyata dingon. Biar nggak terlalu banyak cari rambanya mungkin ya. Tuh Yuni lagi bersih bersih. Jangan disemprot gelis lho. Disemprot. Lah semprotane dingin ta ya? Nganu di obat e. Obat ente. Obat ente. Obat apa? Oh, ternyata banyak habis ndik nang tas tuku nok ya. Gara-gara dari tadi tuh pecok-pecok cuman ya seperti itu berhenti di situ aja tuh. Sampai gerong ngomong. Tapi di sini tuh pemandangannya bagus banget ya, kayak villa. Mari satu. Eh? Mari. Ya, Bu. Apa sampean, Bang? Isa-isa. Saya wis. Ini bagi tugas. Saya bagian di depan, suami ke bagian di dapur. Saya baru aja. Kali-kali. Ya, selesai nyuci piring. Ini kan pemandangannya, wih, bagus banget dari sini. Hijau semua. Karena di sini tuh kan juga pegunungan, banyak yang tanya di sini tuh apa pegunungan. Iya, di sini tuh masih pegunungan dan tempat apa itu tempat tinggal saya itu sekarang berada di Putok. Putok ya, Pak? Di ketinggian di gunung. Jauh-jauh di ketinggian gunung. Orang maksudnya di gunung. Kan karena gunung gitu kan yang di sana itu gunung. Terus di sini tuh gunung, terus di sana lagi tuh ada gunung. Lah kan gunung tuh dekian kuwi. Kuwi kan gunung, bener. Heeh. Putukan jenenge lek ngene. Kalau di sini namanya Putukan. Putukan itu jenenge gunung. Berarti saya tinggal di Putukan kan kan. Putukan gunung. Kalau gunung tuh berarti yang sana, kae sing kae. Nah, ada loro kae gunung. Kalau gunung tikus kalau dua itu gunung tikus kan kan, tikus kembar. Tikus kembar. Orang lo Mas, aku tahu lah gedmu rono kae golek kayu ning kono kae Putukan kae metuun rono. Sing ndi? Nang alas ya, Belantara ya. Di hutan Belantara ya. Jokali. Wah, ternyata pernah. Tahu lumayan, tapi pas dia ugung rabi, malah serak kebolek kayu. Sekarang. Rabi kok arah salah kebolek kayu. Sekarang malas cari. Dylan, jadi wapi ya, oma-oma nengin kini sebenarnya kalau dilihat secara gimana ya? Enggak, maksudnya kini dipahami itu bagus loh. Ini di sini dibawain rumah, ini di bawah juga rumah, di sana di atas tuh ada rumah. Jadi rumah-rumahnya itu di atas di bawah seperti itu. Terus pemandangannya pun belakang rumah itu masih hijau semua. Bahkan ki kalau ki rumah ki ngeser ki. Rumah yang bawah ini belakang rumah itu udah
gunung. Gunung apa jenis? Jelundangan. Jelundangan. Tebing lah. Tebing. Udah tebing-tebing. Terus pemandangannya itu di sana itu juga bagus banget. Ini kali berarti ngisor ya? Kali. Itu berarti di bawah itu kali. Aku enggak tahu lho, Rono. Ya Rono apa piye? Tapi ora teman dengan ngono enek iwake ora? Ya ora enek wong kaline kali ciyu tok. Di sana itu sebenarnya kali karena di bawah pohon pisang atau? Di pisang. Ih, gedeng. Kalenan. Oh, ternyata kalenan sing kali sing kono no. Ngono kae. Pring-pring andung pring-pring. Tak kira lek sing kuwi. Tuh. Lek kuwi kalenan. Ya karena kita udah cukup menikmati pemandangan alam sore hari, jadi video kali ini saya sudah sampai di sini dulu kawan-kawan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya dan Mbak Yuni channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.